Yo, hello guys, welcome back with me Gunshin in another video. Yo, what daps? Satu hit tapi masih respawn. Yo guys, jadi kali ini aku mau membuat tutorial lagi. Tapi tutorial ini nggak beda jauh sama sebelumnya. Jadi kalau kalian yang pertama kali mau coba atau yang baru-baru lihat tutorial ini dan mau menirukan, kalian harus nonton videoku yang ini. Soalnya kalau kalian langsung nonton yang ini, kalian gak akan ngerti. Soalnya aku langsung intinya, gak dari awal. Dan kalau kalian ada masalah game Guardian yang gak muncul saat dipencet mulai, kalian bisa nonton videoku yang ini. Dan kalau icon Grotopianya yang gak muncul di game Guardiannya, kalian bisa nonton videoku yang ini. Semua videonya bisa langsung dicek di YouTube-ku atau di deskripsi video ini. Oke, sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like ya guys. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam intinya. Jadi aku udah di Grotopia guys. Yang kalian butuhkan 2 item aja guys, flamethrower dan full pack. Ya, modalnya kisaran 1-2 WL-an. Pertama-tama kita ke game Guardiannya. Seperti biasa ya, langsung masuk pilih prosesnya Grotopia. Terus di sini kita cari guys, kita masukin kode frame towernya itu 1748. Pencarian baru, jangan lupa guys, ini nih biasanya yang sering salah itu di word WORD yang ini. Oke, jadi kalau udah dapat, kalian copot frame towernya, terus kalian cari di sini memurnikan 0 ya guys, memurnikan. Kalau udah kalian tinggal pakai lagi frame towernya. Nah, di sini kalian pencet 1748 memurnikan. Nah, di sini udah ya. Terus kalian di sini pencet icon ini. Nah, buat ganti ke 5480. 5480 ya guys. Ini ID-nya Rayman. Ini udah kayak gini guys. Nah, setelah itu kalian tahan di sini. Terus kalian loncat gini. Nah, kayak gini guys ya. Ini juga banyak yang dipermasalahin sama subscriber viewersku. Banyak yang komen kok nggak bisa jadi warna kuning. Ya kalian salah guys. Jadi kayak gini, kalian tahan di sini guys. Udah sampai kuning. Nah, udah kayak gitu aja guys. Oke. Okay? Setelah udah kalian pencet di sini game Guardiannya. Nah, terus kalian ubah lagi ya icon yang sama kayak tadi. Kalian cari ID-nya Neutron. Ya. 3716 3716. Iya, udah kelar guys. Jadi kalau respon itu biasanya ada kisaran berapa kali pukul ya, sampai puluhan. Nah, tiba-tiba kalian bisa inian guys. Bisa apa? Bisa langsung ke respon gitu. Ini juga mencakup sama internet. Lag ya kan guys, nih lag nih. Balik lagi kan. Nah, itu lag guys. Jadi kalian harus sabar, jangan langsung kayak aku langsung gas gitu, agak lama. Nah, seperti itulah. Ini nggak akan respon. Soalnya dia kayaknya masalahnya ya, kayak pakai full pack gitu. Jadi ibaratkan kalian minum pakai gelas, guys. Kalau kemarin yang pakai pickaxe nggak pakai full pack itu, kalian minum nggak pakai gelas, langsung di tangan, langsung masuk mulut, jadinya tumbah-tumbahan. Ya gimana ya, kok nggak jelas ya guys ya. Belum lah, garing, bukan pelawak. Oke guys, jadi segitu aja videonya dari aku. Siang udah nonton di awal sampai habis. Jangan lupa untuk di like lagi guys, like dan subscribe kalau ini membantu kalian. Dan jangan lupa mampirkan kritik saran kalian untuk videoku. See you next time. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come on.